kita. Yif tu mati, Jad. Macam mana Yif boleh matinya? Pelik-peliklah korang ni, Yif mati. Boleh pula Yif mati. Sejak bila dia mati? Sejak bila dia arwah? Baru je aku buka daripada tu. Mati tak mana pula. Aduh. Yif kena letak air suam. Yif saja letak air suam lah tu. Air suam ke air kosong? Maknanya air tu biar panas-panas suam macam tu. Ya ke? Aku dah. Ya, next kali pak pula jap ya nanti, sabar. Ya sedap lagi pakai tumik ya. Ah, pakai tumik sedap. Memang tak sedap ke? Tambah pula kalau kaki budak-budak pijak belakang kita memang sedap kalau pijaknya. Pijak ni, pijak atas ni, bukan tak pijak, dia lompat-lompat kan ya. Eh betul lah dulu saja ada buat pergi masaj. Kalau you all pergi dekat mana tu? Dekat apa nama tempat tu? Dekat lupalah. Dekat Kota Damansara, dia ada kedai urut, dia punya signboard tu tapak kaki. Kota Damansara. Kat Kota Damansara. Dia urut pakai kaki. Dia akan pijak ni macam ni. Ha, gitu. Bagus. Dia kena ada lubang kat dalam ni kan? Macam mana buat lubang tu? Ha? Macam mana buat lubang? Nak pakai apa lubang yang untuk kecil tu? Tak tahu nak pakai lubang apa. Ada cadangan tak? Penutup botol. Oh, penutup botol. Ada. Ni eh? Boleh eh? Kita cuci dulu. Tadi aku nak pakai duit ni tadi. Mana nak sama si Sajat seorang. 2-3 pondan korang boleh cari tapi tak sama macam Sajat seseorang. Ah, gitu. Ah, menangis. Menangis. Ya. Yeah. Iwa. Ha, dapat banyak donat tu buat ha. Jadi donat kita. Habis sikit. Ha. Panas lagi ni minyak ni. Terutama sekali kita kemaskan bahagian dapur-dapur ni dulu. Tepung-tepung ni kena masukkan dulu. Ya Allah, banyaknya resepi kan dengan Sajat kan you all? Macam bangga tak? Bangga tau kita dapat buat kuih seronok rasa. Macam tak sangka rupanya kita ni pandai juga saja ni buat kuih kan? Kan tu tak? Pandai tak saja buat kuih? Ikut korang punya instruction je. Inilah pandai macam tak buat bincang pandai dia.
Kena pakai ni lah. Kena pakai garapu lah. Marahim. Jadi mak beli donatnya? Gebu nampak. Ah, donat mak dah marah eh. Sorry. Aloh, sombong pula eh. Cantik kejadian donat maknya. Golek-golekkan dia.